Laki-laki mau dilatih dicolok. Itu cewek itu baik. Tapi zona. Beda. Dan itu kayak di tempatnya Mas Helmi. Beneran selesai. Wah, gua enggak pernah kayak gini. Jangan dalam-dalam ya, Mas. Kenapa, Om Bek? Huh? Kenapa? Udah capek dicolok-colok ya. Terus sering ya? Ya? Nama juga harus SOP ya, Kas. Standar apa namanya buat kita biar aman semuanya, mau enggak mau lah. Colok tapi jangan dalam-dalam ya, Mas. Sakit. Bah, jangan dalam-dalam, Bah. Ya? Lumayan. Tapi enggak apa namanya? Enggak inilah, enggak parah lah. Sampai nangis ya Allah. Ini demi kebersamaan ya, kebersamaan demi kesehatan kita. Mudah-mudahan hasilnya negatif biar nanti di dalam acaranya lancar jaya. Amin. Doakan semuanya lancar. Bang Indra, kesan-kesannya menjadi pengisi acara di acara Les. Waduh, ini kan impian aku ya. Dari dulu pengen banget bisa jadi, pokoknya gue kalau Leslar mau dong jadi MC-nya gitu ya kan. Dari awal juga selalu minta sama mereka gitu kan. Ini kesampaian. Dapat tugas dari TV-nya sendiri juga. Ya mudah-mudahan ini keinginan dari Leslar juga ya, mudah-mudahan ya ada aku juga. Jadi ya ini suatu kebanggaan tersendiri lah. Ini bisa menjadi bawain acara yang fenomenal ya. Ini sebuah lamaran loh, ini baru lamaran aja loh. Baru lamaran aja udah segini hebohnya ya. Gimana nanti pernikahan kan. Jadi di lamaran aja aku udah sangat-sangat bangga dan seneng banget bisa jadi salah satu pengisi acaranya. Dan mudah-mudahan ini apa ya, mereka juga pun seneng ya ada saya ya gitu. Dan ini impian yang tercapai buat saya sendiri karena ini merupakan sebuah perhelatan yang kalau menurut aku ini sungguh luar biasa gitu, karena mereka memang lagi digemari, digandrungi sweet Indonesian sweetheart lah gitu ya, kemana-mana mereka pasti viral gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ajang pansos saya ya. Berpartner dengan siapa yang MC-nya hari ini yang kakak tahu? Yang hari ini aku tahu ada Ruben Onsu, terus juga ada siapa tuh namanya Irfan Hakim. Irfan Hakim nanti akan bertindak juga sebagai MC apa namanya lamarannya itu sendiri ya gitu. Nah, jadi dan akan dihadiri oleh apa, ada groomsman-nya, ada bridesmaid-nya juga, ada artis-artis, pokoknya banyak semua teman-temannya dia ya. Saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan sampai malam nanti acara akan berlangsung sampai jam malam deh pokoknya, heboh banget. Sampai ada apa namanya, ada Pasya juga ya gitu. Bahkan Lesti juga akan nyanyi, terus Bilar juga bakal nyanyi. Pokoknya bakal heboh banget ini acaranya. Mas Indra, tadi bilang ini keinginan banget untuk jadi MC di acara. Iya. Kalau boleh tahu nih, mohon maaf, ada hitung-hitungannya juga gak sih? Apa? Itu kan udah pasti dong, ya kan? Sebagai apa? Ya, apa untuk inilah buat yang kita apa ya? Kalau boleh dibilang, kalau misalnya kita capek dapat ada buat ininya lah, ya buat capek-capek ya, gitu ya, buat uang lelah gitu ya. Ya apa? Tapi kalau ini kan memang bukan langsung dari Leslar, kan aku ditugasi oleh apa namanya siarinvideo.com gitu. Jadi ya alhamdulillah ini kayaknya kok ya bisa apa berbarengan, ini kok bisa akhirnya aku ditugasi nih gitu. Alhamdulillah banget sih ini, bersyukur banget sih gitu. Terima kasih untuk Indosiar juga ya yang udah mau kasih job nih gitu. Kesiapannya untuk memandu acara ini seperti apa? Ya aku sampai baca-baca itunya ya, apa namanya skripnya, rundown-nya, terus udah gitu kisah-kisah kasih mereka seperti apa sih yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Aku kan sempat juga tanya-tanya sama mereka waktu itu, aku bikin di YouTube aku gitu kan ya.
apa gimana sih kenapa Bilar suka sama Lesti, Lesti suka sama Bilar, itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ya apa namanya sedikit-sedikit tahu lah ya dari situ. Jadi akhirnya nanti buat tambah pengetahuan, terus kemudian biar tambah apa namanya pada saat nanti menyampaikan informasinya juga akhirnya sesuai ya gitu. Dan jadi nambah inilah makin banyak informasi-informasi yang bisa disampaikan gitu. Oke. Apanya? Doanya ya. Untuk Leslar, Lesti dan Bilar, semoga lancar lamarannya. Dan setelah ini udah deh tuh ya, karena namanya lamaran, engagement ya kan, itu tunangan ya. Itu udah ada cincin di situ, belum cincin pernikahan belum. Jadi ini adalah untuk kalian biar tahu bahwa saling memiliki tapi belum bisa diapa-apain. Jadi kalian harus tetap hatinya harus apa? Satu sama lain saling apa ya? Saling mengingatkan untuk tetap istiqomah istilahnya gitu ya, untuk tetap apa ya, satu tujuan gitu. Karena setelah ini pasti langkah berikutnya ini tinggal satu langkah lagi menuju ke pernikahan gitu kan. Mudah-mudahan nanti lancar sampai pernikahan, nggak ada apa-apa, apa, satu sama lain saling menguatkan. Harus udah apa, tahu bahwa habis ini rencana berikutnya adalah rencana yang lebih besar lagi. Ini bukan akhir dari segalanya. Jadi benar-benar udah harus menuju ke tempat yang lebih baik lagi, yaitu pernikahan. Mudah-mudahan kalian lancar sampai sana. Amin.